Terima kasih atas sambutan hangatnya di Penida Official. Saya siap menyajikan berita atau informasi terkini dan aktual untuk Anda. Dalam arti berarti ini hari ini adalah mengisi jawaban atas anak ya bang, yang katanya ya bang, ya bagaimana bang? Iya bagus itu diceritakan di dalam, karena itu kan proses mediasi yang sebenarnya para pihak dan mediator aja yang berhak untuk mengetahui itu kira-kira. Nah, jadi bukannya namu apa ngasih tahu ke teman-teman, tapi lebih kepada adapkan etik dari kami sebagai kuasa hukum untuk memberikan keterangan yang sebenarnya bukanlah ranah kami. Tapi udah nggak ada mediasi lagi, langsung ini lanjut. Berarti Paulo juga sudah pembacaan. Jadi Paulus udah mantap juga. Udah mantap bercerai ya bang. Ya kalau soal itu nanti dia pada saat persidangan lah ya, untuk dibuktikan semuanya gitu. Karena persoalan mantap nggak mantap itu kan sebenarnya lebih kepada persoalan bagaimana ketetapan hati. Nah, ketetapan hati itu kan kadang-kadang ya namanya seseorang ya itu butuh waktu. Dan lagi pula dalam gugatan, dalam artian suatu gugatan konstitusi ya, itulah gugatan jawab-jawab itu sebenarnya setiap tahap itu dibuka ranah untuk mediasi atau perdamaian. Jadi tidak menutup kemungkinan nantinya itu akan terjadi, gitu ya. Nah, jadi intinya pada saat ini ya biarlah proses itu berjalan pada intinya. Kemudian setelah itu kita lihat apakah ada rekomendasi. Oke, gitu teman-teman. Cabut. Ini belum selesai, bang. Cabut.